Sir, can you hear me? Underneath the pupils to the right side is... Keep the IVs wide open. COVID-19 telah pun melanda di negara Malaysia semenjak Mac 2020 yang lalu. Wabak penyakit melanda ini memberi impak yang sangat besar kepada rakyat Malaysia. Bila hidup dengan COVID-19 ni, sentiasa jaga diri. Jaga penjarakan sosial, pakai hand sanitizer dan yang paling penting sekali, sentiasa pakai pelitup muka ke mana sahaja kita pergi. Kebanyakan daripada rakyat Malaysia hilang pekerjaan, sumber pendapatan dan yang paling menyayat hati hilang ahli keluarga. Sejak COVID ni melanda kat Malaysia kan, saya punya sumber pendapatan semakin berkurang sebab saya diberhentikan kerja. Bukan tu je, semua pergerakan dikawal jadi agak susah untuk saya menjalankan kehidupan saya seperti biasa. Tapi nak buat macam mana, kita kenalah patuhi untuk keselamatan semua. Dan kes ini menyebabkan pelbagai pihak terkesan dari segi ekonomi dan juga sosial. Itulah, saya merayu dekat semua jaga SOP kat mana-mana pun. Jaga kebersihan, jaga kesihatan. Kami dekat hospital ni dah tak mampu nak terima mana-mana pesakit COVID lagi. Dah boleh dikatakan the burn out. Lepas beberapa orang discharge, esoknya masuk lagi bilangan yang jumlah yang besar. Saya merayu dekat semua. Tolonglah ikut SOP yang ditetapkan dan dapatkan vaksin secepat mungkin. Dan ingat, kita masih belum menang.